Perlakuan hebat Rizky Billar pada Rizky Ridho usai main bola. Mereka nampak ingin bersahabat lebih dengan sosok Rizky Billar yang terkenal dengan sikap humble-nya. Buat Lesti Kejora bangga dan takjub dengan keakraban mereka. Halo para netizen, balik lagi di Sang Peramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya mau menerawang Rizky DA, jabat tangan Rizky Billar di depan Lesti Kejora. Nah, bagaimana perasaan Lesti Kejora dengan semua ini? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Bagaimana perasaan Lesti Kejora melihat ya sang suami berjabat tangan dengan sang mantan? Nah, oke. Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Six of Pentacle. Kita lihat di sini, ada seseorang yang memberikan koin ke orang lainnya. Dan orang ini memegang satu timbangan. Dan ada 6 koin di atas orang ini. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ya, sosok Rizky Billar ya. Sosok Rizky Billar yang humble, yang ya mudah mencair, dan ini sudah dipertimbangkan oleh Rizky Billar. Oke? Ini sudah dipertimbangkan. Makanya Billar ya mau berjabat tangan dengan Rizky DA. Oke? Dan untuk perasaan Lesti ya, sangat senang. Oke, karena Billar ya sudah ya meruntuhkan egonya untuk ya bisa berdamai ya bersahabat dengan Rizky DA. Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Knight of Pentacle. Kita lihat di sini ada seseorang ya yang memegang satu buah koin. Oke, dan naik kuda hitam ya, dan di sampingnya ada ya background warna kuning. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ya ini semata-mata ya dilakukan Billar ya, karena ya Billar mau menjalin tali silaturahmi. Oke, Billar yakin ya rezeki bisa datang dari manapun. Nah, bisa-bisa saja ya Billar ya nantinya ya bisa ya kolaborasi dengan Rizky DA ini. Nah, apapun bisa terjadi. Oke, karena saya lihat di sini Billar sosok yang kreatif ya, sosok yang ya mau berinovasi. Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Five of Swords. Nah, kita lihat di sini ada seseorang yang mengambil 3 buah pedang dan meninggalkan 2 pedang di belakangnya, dan ada 2 orang yang bersedih. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, oke. Okay? Nah, tentunya perasaan Lesti ya sangat sangat senang ya. Oke. Okay? Billar mau berdamai dengan masa lalunya Lesti Kejora yang sempat ya dikabarkan ya bahwa hubungan mereka tidak baik. Tapi di sini ya Billar dewasa ya menerima ya jabatan tangan dari Rizky DA. Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Lesti Kejora melihat sang suami ya berdamai ya dengan sang mantan. Kartu keempat yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini ada malaikat yang menuangkan air dari satu cup ke cup lainnya, dan di belakangnya ada matahari. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya, Lesti ya semakin yakin ya, semakin sayang ke Billar. Oke, karena sosok Billar ini sosok yang dewasa, sosok yang legowo ya, sosok yang ya murah hati. Kita buka lagi. Kartu kelima yang keluar adalah Two of Wands. Kita lihat di sini ada seseorang yang memegang satu buah tongkat ya dan bola dunia, dan satu tongkat lagi dibiarkannya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ya ini juga merupakan keputusan Billar ya. Untuk ya bisa ya berdamai dengan ya mantannya Lesti Kejora. Oke. Sempat terdengar kabar bahwa Billar ya sempat tak mau mendengar nama Rizky DA disebut di depannya. Tapi kini ya Billar ya mencoba untuk oke, lebih murah hati. Kita buka lagi. Kartu keenam yang keluar adalah Page of Swords. Kita lihat di sini ada wanita ya yang memegang satu buah pedang. Di belakangnya ada awan warna putih.
Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya. Lesi juga ya mencoba sekuat tenaga melupakan masa lalunya ya bersama Rizky Dea. Dan ya, Lesti sekarang lebih mementingkan ya, lebih memikirkan masa depannya bersama Bilar dan Baby L. Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah. Oke. Bilar berjabat tangan dengan Rizky Dea di depan Lesti Kejora. Nah, apa yang terjadi ke depannya? Ya. Kartu ke-7 yang keluar adalah Two of Cups. Kita lihat di sini ya. Ada pria dan wanita yang sedang bertukar cups dan ada singa terbang yang memantaunya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya. Oke, dengan begini ya banyak para ya haters akan membuat ya berita-berita miring ya. Oke, tentang kedekatan ya Lesti Kejora, Bilar dan Rizky Dea. Oke. Tapi ya Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini ya sudah ya yakin cintanya sudah kuat ya. Cinta antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini sudah sangat kuat. Walaupun ada haters-haters yang membuat berita miring nantinya tentang kedekatan mereka ini, tapi ya Bilar dan Lesti ini sudah saling percaya. Kartu ke-8 yang keluar adalah The High Priestess. Kita lihat di sini. Ada ratu yang memegang buku kehidupan, di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih, dan di belakangnya ada tiara yang menutupi. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya, Lesti ya mencoba melupakan masa lalunya. Oke. Okay. Untuk kedekatan Bilar dan Rizky Dea ini ya, Lesti ya sudah ya menyerahkan segalanya ke Bilar. Dan Lesti tahu ya, Bilar ini sudah memikirkan hal baik dan hal buruk yang apa yang terjadi jika ya Rizky Dea dan Bilar ini oke okay, dalam satu frame. Kita buka lagi, kartu terakhir yang keluar adalah desan. Kita lihat di sini. Ada seorang anak yang naik kuda putih membawa bendera merah, di belakangnya ada taman bunga matahari dan ada matahari yang menyinari. Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya. Tentunya ya Lesti sangat bahagia ya melihat ya perubahan ya Rizky Bilar. Oke. Okay? Perubahan Rizky Bilar yang kini menjadi seorang papa ya dari BBL. Jadi seorang ayah dan menjadi seorang suami. Oke. Okay? Bilar ya lebih dewasa ya, lebih menurunkan egonya dan lebih murah hati dan lebih memilih berdamai dengan ya Rizky Dea. Oke. Okay? Nah, Back of Sword. Nah, meskipun Lesti mencoba sekuat tenaga, oke, okay, melupakan masa lalunya. Ya, namanya masa lalu ya, pasti tentunya ya sangat sulit untuk dilupakan. Tapi perasaan Lesti ke Rizky Dea ini ya sudah ya sebagai teman saja. Oke, okay, dan Bilar sudah memikirkan hal itu. Bilar sudah memikirkan itu, makanya Bilar mau ya berjabat tangan dan berdamai dengan masa lalunya Lesti. Temperance, nah, makin tumbuh ya rasa cinta Lesti Kejora ke Rizky Bilar ini ya, melihat sosok Bilar yang dewasa yang ya yang legowo menerima ya, menurunkan egonya, oke okay, dan mau berjabat tangan dengan mantannya Lesti Kejora. Nah, Five of Swords, oke okay, nah banyak para ya orang-orang yang menyukai hal ini dan banyak juga orang-orang yang tak menyukai kedekatan lagi ya Rizky Dea dengan keluarganya ya Bilar ini, dengan Lesti dan Bilar ini. Oke, okay? Knight of Pentacle. Nah, Rizky Bilar ya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis ya, oke okay, sebagai ya orang yang berada di public figure, oke okay? Dia tak menutup kemungkinan ya bisa berproyek ya dengan Rizky Dea ini. Oke okay? Itu juga dengan Rizky Dea yang memilih berdamai dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, oke okay, tak menutup kemungkinan ya Rizky Dea ya akan project dengan Lesti Kejora ini, oke okay? Atau Rizky Bilar. Nah, Six of Pentacle. Nah, sosok Bilar ya sosok yang rendah hati, sosok yang ya murah hati ya, oke okay? Yang menerima apapun itu masa lalunya Lesti Kejora, dan tentunya Bilar sudah menimbang-nimbang hal ini, oke okay? Dan perasaan Lesti ya sangat ya bahagia dengan ya Bilar mau berdamai dengan masa lalunya Lesti Kejora ini dan berjabat tangan, bahkan ya memeluk Rizky Dea. Oke okay? Nah, itu saja, kita doakan semoga ya Rizky Bilar dan Lesti Kejora ya diberikan yang terbaik, oke okay? Dan orang-orang yang dekat dengan Bilar dan Lesti ini, oke okay? Dekat karena ya pengen ya bersahabat, bukan karena apa. Nah, itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.